Mana suratnya? Kalau enggak pasang lagi. Ya saya enggak bisa masang kalau kayak gini, Mbak. Kayak gini gimana? Kamu tuh cari masalah. Video viral di media sosial menunjukkan petugas PLN diamuk warga usai melepas meteran karena tak kunjung membayar listrik setelah jatuh tempo tanggal 20. Rupanya, kejadian itu berlokasi di Sedayu, Daerah Istimewa Yogyakarta dan berlangsung pada Rabu 2 Februari 2022. Manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Yogyakarta, Ahmad Mustokir, mengatakan sebelum melakukan pemutusan pihaknya sudah berkali-kali mendatangi pelanggan untuk menagih bayar listrik. Sampai puncaknya pada 2 Februari itu dilakukan pemutusan karena tak kunjung ada komitmen pembayaran. Atas pemukulan yang terjadi, Mustokir mengatakan petugas PLN tersebut telah melaporkan kasus ini dan sedang diproses di Polsek Kasihan Bantul. Dalam video yang beredar, warga yang merupakan pelanggan listrik itu marah-marah karena meteran dilepas. Dia menginginkan ada surat perintah pencabutan meteran. Dijelaskan Mustokir, sebenarnya petugas PLN tersebut telah membawa surat perintah yang berisi pemutusan listrik, bukan pencabutan meteran. Pembongkaran meter KWH listrik bukan berarti pelanggan tersebut tidak bisa menikmati listrik selamanya. Sampai hari ini, listrik di rumah pelanggan yang ada di video viral tersebut masih diputus karena belum juga membayar. Mana suratnya? Kalau enggak, pasang lagi. Ya, saya enggak bisa masang kalau kayak gini, Mbak. Kayak gini gimana? Kamu tuh cari masalah. Ampun. Kamu ngeyel, dia patah. Ini mau jual. Pak, ngeten iki mboten sedher, Pak. Kowe iki utek-utek ora kowe iki. Nggih, utek mung yo. Kalau kamu bisa suruh. Nggih, utek mung yo. Pon. Bentul nyerah mawon. Kalau kamu bisa nunjuk surat perintah, silakan bawa itu. Mayane surat perintah. Itu surat tugas. Mas iki mbakku mau ngomongi. Surat tugas itu. Wis ya. Mereka ajari lah, posen lah kok. Kalian kan pihak ketiga harus ada surat perintah. Itu ada aturannya. Eh, tak omongnya aku jalan orang dilok, mata murahnya mak. Wih, sayang. Hei! Gimpon.